lama banget sih. Ini lagi telepon sama istri. Oh. Halo. Iya. Halo, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ini sudah sama Bang Aong saya. Insya Allah nggak ada, ya udah gitu aja, udah semuanya, gitu aja ya. Yayanya pamit dulu, ini kembali lagi gabung sama tim Cokopo Official, jadi Yaya berangkat sekarang. Minta doanya ya, biar selamat jalanan, larangan dari tangan, biar nanti di sana juga ngevlognya lancar, ya. Itu aja pesan dari Yaya, pokoknya tolong doain aja ya. Oke, seluruh teman kawan sahabat semua, kali ini aku mau berangkat lagi ke Jakarta. Ikutin ya perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Ya, alhamdulillah kali ini sudah berada di base menuju ke Kampung Rambutan. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Buat para subscriber semuanya yang sudah menanyakan kapan Ahong sepotong gabung lagi sama Bang Cokopo Official. Kali ini Ahong sepotong, nanti kita akan jumpa juga dengan kami Hitung dan mudah-mudahan aja Gemblong juga bisa ikut gabung. Oke, tunggu ya konten-konten dari tim Cokopo Official. Semoga semakin seru dan makin jos. Gandos. Ya. Ah, kira di situ aja lah sambil nunggu kami lah. Lama ini kami yang enggak datang ya. Sini aja nih lah. Nunggu kami ya. Lama. Ini.
Aduh, lumayan juga. Capek. Haus. Ya, elan. Tek, apa ya? Aduh, tinggal dikit lagi. Ayo. Sampai mana sih dia ya? Ah, dengan nelpon istri aja dulu. Kalau udah nyampe sini, gitu ngabarin. Halo, assalamualaikum. Halo. Eyang. Iya. Iya. Gimana? Ini baru memang udah mau nyampe ini. Dikit lagi. Ya istirahat dulu, ini sambil nunggu Tami. Taminya soalnya katanya tungguin, saya juga udah mau nyampe biar masuknya ke kantornya bareng sama Tami masuknya gitu. Iya dong, udah kalau kita mobil aja. Itu nunggunya di tempat rame. Iya, ini di tempat adem, adem di bawah pohon rindang, adem sambil minum ini. Itu udah kerjaannya udah selesai, donatnya udah selesai, bikin donatnya. Udah, ini udah beres. Alhamdulillah. Oh iya iya iya. Ya, nanti kalau ya udah sampai kantor, nanti kabarin lagi. Iya nanti di WA. Udah makan apa belum? Oke, ya. Nah itu Tami tuh. Ntar dulu, itu Tami tuh. Udah datang tuh. Lama banget sih. Tenang! Hei! 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 Lama. Ini lagi nelfon sama istri. Oh! Halo? Iya. Halo, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Iya. Ini sudah sama Bang Aong, saya. Iya, pas. Oh, pas banget nunggunya enggak lama. Alhamdulillah. Ya udah hati-hati nanti mau ke kantor ya. Iya. Mbak Dewi, donat ya. Donatnya biasa. Donat sup. Iya, kasihan. Iya. Ya, Pak Dewi ya. Ya udah ya, udah dulu ya. Ya, makasih. Iya, siap. Ya udah, assalamualaikum. Ya, harus laporan. Udah nyampe, biar istri itu di rumah tenang. Oh, suaminya udah nyampe. Itu makanya nanti kamu kalau udah punya istri tuh begitu, nah. Ya. Kalau kepergian jauh, kan udah pamit sama istri, minta doanya, kan. Biar selama di jalan apa segala macam, nanti bisa kegiatannya juga lancar. Karena nanti kalau kamu udah nyampe tujuan, kabarin. Itu sudah nyampe, gitu. Jadi tenang, bisa naik. Ya. Saya juga begitu, Bang. Tapi sama orang tua, ngasih kabarin gitu, Bang. Lah iya, orang kamu kan berangkat dari rumah orang tua, ya sama orang tua. Ya. Tapi udah ngabarin belum orang tua? Ya, ngabarin lah nanti. Ya udah, nanti datang ke kantor ya. Iya. Nih Bang Aong, gimana nih? Ya udah, itulah. Langsung aja ya. Sampai ini finish sudah. Eh Bang Aong, cepetan. Ah, iyalah. Dulu lah sabar. Itu nanti motornya, itu kita pesan apa ini? Enggak usah, jalan aja, Pak. Ya udah ya, jalan.